und serem channel. Channel Daniel und Era. Und Era. Hari ini kita mau masak kacang hijau. Today we want to prepare mungo bohnen. Mm-hmm. It is like similar with the asli kacang hijau from Indonesia. Pisang dan mangga, ya. Kalau di Indonesia kita tidak pakai mangga, biasanya di Indonesia itu kacang hijau dicampur dengan singkong atau ketela atau nangka, iya nangka. Tapi di sini kita nggak mudah untuk menemukan itu semua. Jadi kita pakai pisang dan mangga, guys. Ini bisa dipotong sesuai selera. Kalau di Indonesia biasanya potongnya panjang ya. Sudah lebih dari
yang kita rendam lebih dari 4 jam, udah kita cuci, kita tiriskan. Terus kita masak air sebanyak 2 gelas. Ini tadi udah gelas pertama, ini sekarang gelas kedua. Oke, sekarang kita masukkan kacang hijau. Oke, ambil nunggu kacang hijau ya. Kita siapkan beberapa bahannya, yaitu pisang, kemudian mangga yang tadi sudah dipotong, kemudian gula, kemudian santan, dan garam. Guys, guys, ini sudah selesai ya. Kacang hijau kita, karena nggak ada pandan, jadi kita nggak pakai pandan, nggak ada cengkeh, nggak ada gula batu atau gula merah, jadi kita seadanya. Tapi ini rasanya tidak kalah menarik ya. Oke, silakan dicoba. Hey guys, finish prepare our kacang hijau with traditional recipe from Indonesia. It is, I want to try now. Little bit hot, but it is really good taste. Yeah? Okay. Please add espatu crystal, so it is more delicious on my mind. Guys, kalau kalian punya ide atau mungkin saran topik apa yang akan kita bahas di YouTube channel kita ya, kalian bisa kasih komen ya. Kalian bisa kasih komen di YouTube kita, mau bahas apa, mau kasih, mau kita makan apa, tantangan apa, langsung saja komen ya. Oke, cus. Ojo lali subscribe ya.